Aerox tahun 2024. Aerox New tahun 2024. Vario baru masuk lagi teman-teman, Vario 125. Ya, mata kunci masih 2. Tahun 2019 baru masuk. Ya, Vario ini baru masuk teman-teman. Vario LED tahun 2017. Mata kunci masih 2. Speedometer kita cek 44.727. Baru masuk teman-teman. Ya. Vario. Vario 125 tahun 2017. Ya. Vario 160 2023. Ban belakang baru. Ya. Ini sekarang stok terbaru nih. Tanggal 19 Oktober tahun 2024. Ya. Yamaha WR155, Honda CRF ya 2024, Yamaha WR 2023, ya R15. Jadi teman-teman tonton terus videonya ya, saya akan review satu-satu ya dari unit ini teman-teman ya, jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di PDBCM Motor teman-teman. Ya, sekarang tanggal 19 Oktober tahun 2024. Ya, PDBCM Motor ini jual beli motor bekas, tetapi berkualitas di sini teman-teman. Alamatnya Jalan Raya Ruko Gerbang BCM, nomornya nomor 9. Desanya Desa Sukadami, kecamatannya Cikarang Selatan, provinsinya Jawa Barat. Jadi ini masih di Jawa Barat teman-teman. Ya, masih di Jawa Barat. Jual beli tukar tambah juga bisa ke sini ya. Cash kredit, KTP daerah bisa diproses buat kredit. Facebooknya Dian Mawan, TikTok dan IG-nya PDBC Motor. Kredit kendaraannya Mandiri Utama Finance. Kredit kendaraan tukar tambah pembiayaan syariah dan juga pinjam dana. Kita akan review teman-teman ya. Nah, ini nih stok terbaru. Ya, NMAX. NMAX 155 juga ada 2020 baru masuk. Vespa. Ya, 150 ABS ada. CRF KLX ada ya. Terus baru masuk Vario 125 2017. Nah teman-teman lanjut ya, kita mulai dari Yamaha Aerox dulu nih teman-teman ya, ini karena baru masuk Yamaha Aerox ya, dan juga Vario 2017 ya, ini di PDBC Motor teman-teman ya. Oke, kita dari Yamaha Aerox tahun 2024 nih ya, 2024 ini warnanya warna ungu, warnanya warna ada ungunya ada birunya teman-teman ya. Jadi kalau kita geser ke sebelah sini warnanya berubah ya, berubah-ubah. Ini limit edition teman-teman ya, ini Aerox-nya limit edition ya, special edition, special edition teman-teman. Yamaha Aerox ya, ini tahunnya tahun 2024 ya, Aerox New tahun 2024 ya. Langsung aja nih teman-teman ya, DP nya murah nih Aerox nih ya, DP nya murah teman-teman. Aerox DP nya di sini ya, di PDBCM tahun New Aerox 2024 ya, ini untuk DP nya 2.500.000 aja teman-teman ya. KTP daerah, tempat tinggal, kos, bisa diproses untuk kredit ya, bisa diproses untuk kredit. Body-body cakep teman-teman, masih original, stripping juga, ban masih tebal-tebal, velg masih mulus, body-body mulus, masih terbungkus spion, jok ya. Aerox kita cek speedometernya nih, kita cek kilometernya
1538. Ya, 1538 speedometernya. 1538 aja. Ya, itu aero. Ban belakang masih tebal. Cakep. Mesin masih segel. Itu ya. Plat Bekasi. Bekasi Kota. Ya, plat Bekasi Kota, teman-teman. Aerox. DP murah nih, 2.500 aja. Tempat tinggal kos, ya, KTP daerah bisa diproses. Persyaratannya mudah, ya. Cukup foto KTP dan KK aja. Ya. Untuk Facebook-nya Edi Hermawan, TikTok-nya PDBCM dan juga Instagram-nya PDBCM. Sering like di TikTok, teman-teman, ya. PDBCM. Ya, PDBCM motor. Terus di sebelahnya lagi ada Vario nih. Ini Vario-nya tahun 2022. Ya. Tahun 2022, teman-teman. Ya, Vario 125 cc-nya. Cc 125, ya. Plat Cikarang. Ini untuk Vario, ya. DP-nya, ya. Vario DP-nya di sini murah, teman-teman. Ya. Hanya 2 juta aja. DP hanya 2 juta aja, teman-teman. Mulai dari 2 juta. Ya, mulai dari 2 juta. Vario 125 2022. Ya, kondisi cakep. Ban-ban masih tebal, body-body stripping juga masih. Ya. Masih ban belakang tebal, ya. Tuh, mesin masih segel. Ya. Terus di sebelah lagi Vario lagi. 125 tahun 2019 itu. 2019, yang ini 2017, sorry. 2017, 2019 yang ini. Ya, Vario. Ini cakep, teman-teman. Ya. Tahun 2019. Kita cek speedometernya. 50.854. 50.854 teman-teman. Ya. Vario 125. Ya. Tuh, ban-ban cak tebel, ya. Bannya 90/90 ring 14. Ya. Nexis, teman-teman. Ya. Terus di sebelahnya lagi ada Vario. Ini Vario yang lama nih. Ya. Platnya plat sekarang, Vario 125 LED tahun 2017. Yang ini tahun 2022, sorry, teman. 2022, ya. Terus kita ke Vario yang tahun 2017, ya. Ini ya, teman-teman, ya. Tahun 2017. Warnanya warna abu-abu. Ini jarang-jarang ada nih, ya. Ini untuk harga case-nya, teman-teman, bisa WA aja. Dalam telepon di video, ya. Nah, ini Vario 125 LED tahun 2017. Ya. Ini Vario 160, teman-teman. 160 warnanya, ban depan belakang ini baru, teman-teman. Ban depan belakangnya baru, kombi brake. Ya. Ban depan belakang baru 160 cc 2023. Warnanya warna abu-abu metalik. Sama seperti yang ini. Abu-abu metalik. Ya. Ini kalau yang 125 Vario-nya yang warna merah. Ya. Ini murah, teman-teman. Yang 2022 20.800. Kalau yang 2019 17.800. Ya. Ini Vario 125 2017, teman-teman bisa WA aja. Harganya murah ini, teman-teman. Vario 160 2023. 2023. Yang ini berarti, ya. Oh, ini 2023. Teman-teman WA aja. Kalau telepon di video, ya. Ini baru masuk, teman-teman. Ya, sekarang tanggal 19 Oktober tahun 2023. Vario 125 2023.
DP-nya ini 2 juta, teman-teman. DP 2 juta, warna merah, plat Cikarang, bodi cakep. Ya. Spion, jok motor masih terbungkus, teman-teman. Ban masih tebal. Ya. Ini untuk harga cash-nya 22.300. Ya. 22.300, teman-teman. Ya, 22.300. Tahun 2023. Ya. Ini Vario 160, teman-teman. Bodi-bodi cakep. Ban masih tebal. Bannya baru, teman-teman. Bukan tebal, baru. Ban depan baru. Ya. Ini yang tahun 2024. Ini yang terbaru. Ya. Warna hitam dop, ya. Platnya plat Cikarang. Cakep. Plat Cikarang. Ini harga untuk DP-nya 2 juta aja. DP 2 juta, untuk harganya murah ini, teman-teman. Harganya 25.800. 25.300, sorry. 25.300. Ya. Mika-mikanya masih cakep. Pokoknya ini masih cakep, masih original. Ya. Nah, di sebelahnya ada Vespa. Ini Vespa Aiget. Ya. Tadi yang awal Vespanya Vespa Aiget 150 cc. Yang ini Vespa sama, teman-teman. Aiget juga 150 cc ABS. Sama-sama ABS. Ini yang warna merah. Kalau yang tadi warnanya warna hijau. Ya, ini yang warna merahnya. Kita cek. Ya. Ban-ban masih tebal, ya. Cakram depan masih bagus, masih tebal. Bodi-bodi cakep, teman-teman. Ya, bodi-bodi cakep. Ini sudah servis plat Cikarang, sudah servis, sudah ganti oli, terus sudah detailing, ya. Oli baru, surat-surat lengkap, pajak hidup. Ya, surat-surat lengkap, pajaknya hidup, teman-teman. Ini rekomendasi nih buat teman-teman yang ingin membeli Vespa Aiget 150, ya, ABS tahun 2022, ya, yang tadi 2021, ya, 2017, sorry, 2017, yang tadi 2021. DP mulai dari 4 juta aja, DP-nya mulai dari 4 juta aja, teman-teman. Ya, untuk harga cash-nya, teman-teman bisa WA, bernama telepon di video. Ya, stoknya banyak, teman-teman. Nah, nanti yang depannya NMAX nih, ya. Kita satu-satu dulu. Yang ini ada Yamaha Kawasaki W175. Ya, Kawasaki W175. Ya. Pajak hidup tahun 2021. Pajak hidup. Ya. Surat-surat lengkap, mata kunci masih 2. Tuh. Ya, mata kunci masih 2, teman-teman, masih terbungkus. Ya. Ini Kawasaki W175 ini, ya. SE Black Edition ini. Tahun 2020, sorry. Tahun 2020, harganya 21.800. Ya, 21.800, DP-nya 3 juta aja. Ini ban depan belakang baru, teman-teman. Cakep. Ya, mesin masih cakep, ban depan belakang baru. Platnya plat Cikarang. Ya. Nah, di sebelahnya ada Yamaha R15, ya. R15 ini CC-nya 150 cc, ya. Warnanya warna silver kuning, warna silver kuning, teman-teman. Warna silver kuning, ya. Ban masih tebal-tebal, bodi-bodi cakep, bodi-bodinya cakep, teman-teman. Ya, bodi-bodinya cakep. Ini rekomendasi nih buat teman-teman. Ya, di sini ada servis, pajak hidup, surat-surat lengkap. Plat sampai 25, ya. Ini harganya untuk R15, ya. R15 tahun 2020, harganya 21.100, DP-nya 3 juta. DP-nya sama 3 juta. Nah, untuk Kawasaki yang Honda CRF, ini Honda CRF, ya. Honda CRF 150
Harganya 33.800.000, DP-nya 4 juta. Ya. Tahun 2024, bodi-bodi cakep. Ya, mesin masih segel, teman-teman. Ya. Masih originalnya ini. Masih terbungkus original semua. Ban depan belakang juga masih tebal-tebal, originalnya juga. Ya. Upsidon originalnya. Ya. Ini cakep-cakep, teman-teman. Ya. DP-nya 4 juta aja. Ya. DP-nya 4 juta aja. Nah. Yamaha WR155 ya 2023 ini harganya 32.800. Ya, ini DP-nya 9 juta, teman-teman. Ya, DP 9 juta, cakep. Tuh. Rangka mesin masih segel. Ban masih tebal. Ya. Ban masih tebal. Ya. WR155, teman-teman. WR155. Ya. WR155. Ya. Bisa pilih, teman-teman. Masih original. Masih original semua. Masih terbungkus. Ya. Tuh, teman-teman bisa dipilih. Ya. Nah, setelah ini kita yang bagian depan ini kebetulan hujan nih. Yang depan ya. Ini banyak nih ya pilihannya, teman-teman. NMAX, Aerox, NMAX yang lama 155, NMAX yang terbaru 155 juga ada. Ya. Tuh, bodi-bodi kita cek belakangnya. Aerox 2024. DP-nya 2.500. Ya, DP 2.500, ban-ban masih tebal. Bodi-bodi mulus. Mata kuncinya masih 2, teman-teman. Tuh, mata-mata kuncinya masih 2. Ini Aerox, Aerox yang lama nih, teman-teman. Ini baru masuk Aerox 155 tahun 2020. Warna merah. Tahun 2020, bro. Ya. Ini NMAX. DP-nya murah, teman-teman. NMAX ini DP-nya hanya 3 juta aja. Ya, DP-nya hanya 3 juta aja, teman-teman. Ya. Ini tahun 2020, mata kuncinya masih 2. Kita cek mesin masih segel. Ini ada covernya mesinnya. Ban masih tebal. Velg original. Ya. Tuh. Cakep nih, ya. Bodi-bodi cakep, sudah servis, sudah ganti oli, sudah detailing, pajak hidup, surat-suratnya lengkap. NMAX tahun 2020. Lampu rem belakang masih kinclong. Nah, ini NMAX yang tahun 2021-nya. Ya, ini yang terbarunya 2021, beda setahun. Warnanya sama, merah juga. Ya, 155 cc. DP-nya hanya 3 juta aja. Mulai dari 3 juta. Ya. Ban-ban masih tebel. Plat Cikarang, plat Cikarang. KTP daerah, tempat tinggal kos, bisa diproses untuk kredit. Ya. Cakep-cakep. Ini yang warna dof, yang itu yang warna metaliknya. Ya. Nah, yang sebelahnya lagi warna hitam dof. Ya. Sebelah lagi warna hitam dof. 2024, 2021 sama, DP-nya 3 juta juga. Ya. Bannya masih tebel. Velg cakep. Ya. Tahun 2021, tahun 2024. Nanti harganya saya sebutin juga. Ini yang tahun 2022. Ya. Terus yang ini tahun 2021. Ya, komplit ini, teman-teman. Ya. Ini yang tahun 2021 ada hitam, ada merah, ada hitam. Di sebelah sana. Ya. Ini harganya yang tahun 2021 NMAX. Ya. NMAX 2022, teman-teman. Kalau yang tahun 2021 ini baru masuk yang ini dan yang pojok ini. Teman-teman bisa di WA aja ke nomor telepon di video untuk harganya. Ini warnanya warna hitam dof. Ya, warna hitam dof.
Mata kunci masih 2. Semua mata kuncinya masih 2. Kalau yang tahun 2022, NMAX-nya tahun 2022 26.800. Yang ini. Depannya nanti kita videoin lagi, ya. Terus yang 2024, ya, warna hitam. Kita cek ban masih tebel. Ya, mesin masih segel. Masih originalnya, shockbreaker kaki-kaki. Ban kaki-kaki, body-body cakep begini. Ban kaki-kaki, body cakep. Jok, spion masih terbungkus. Nah, teman-teman lanjut lagi. Nah, ini yang tahun 2024 baru masuk. Tahun 2024 plat Cikarang, teman-teman. Ya, plat Cikarang 2024 bulan Maret. Ya, ini motor belum ada setahun. Untuk DP-nya mulai dari 3 juta aja, teman-teman. Ban cakep, body-body cakep. Ya, kaki-kaki orinya. Mata kunci masih 2. Warna hitam, hitamnya hitam dop. DP-nya mulai dari 3 juta aja, ya. NMAX-nya banyak nih, teman-teman bisa pilih. 2021, 2024, 2023, 2021, 2020. Ya, 2020, 21, 22, 24. Ya, kecuali yang tahun 2023. 2023-nya belum masuk, teman-teman. Ya, ini untuk harga case-nya murah aja nih, teman-teman. Ya, NMAX tahun 2024. NMAX tahun 2024 29.200. Harga case-nya 29.200. Nah, setelah ini kita yang bagian PCX. Ya. Kita dari depan. Nah, ini NMAX-nya. Tadi kan kita bagian belakangnya, teman-teman. Nah, ini bagian depannya. Ya, ini baru masuk tahun 2020. Ya, warnanya warna merah hitam. Merah hitam. Masih cakep ban-ban, kaki-kaki orinya, body-body masih cakep, teman-teman. Ini yang 2021. Sama DP-nya mulai dari 3 juta aja. Sebelahnya tahun 2022, harganya tadi udah saya sebutin juga. Sebelahnya tahun 2024. Ini warna-warna hitam dop. Sebelahnya lagi, kalau yang ini kelihatan dari jauh seperti warna hijau, ya. Ini hitamnya hitam banget. Kalau yang ini ada warna abu-abunya, ya. Tuh, dari kejauhan dia seperti warna grey, ya. Nah, ini yang tahun 2021, ya. DP mulai dari 3 juta aja, ya. Nah, ini PCX ini, teman-teman. PCX 160. 160 semua, ya. 160, 2021, 2024, 2021, 2024, 2024, ya. Merah hitam, merah putih, merah, ya. Ini teman-teman, dipilih teman-teman, ya. Ini sama, DP-nya mulai dari 3 jutaan aja, ya. Harga case-nya nanti saya sebutin, ya. Kita cek kaki-kaki, ya, masih bagus. Ban-ban masih tebal. Area kaki-kaki masih bagus. Bahkan bannya yang ini, yang putih nih, tahun 2024, bannya baru, ban depan. Nanti belakangnya kita cek juga. Ya, kolong-kolong bersih, ya. Kolong-kolongnya kinclong, teman-teman. Kolong-kolong, lampu-lampu Mika, kinclong. Ini yang tahun 2024, warna merah. Ya, kaki-kaki masih bagus, masih cakep-cakep nih. Ya, masih orisinilnya. Masih original pabrik, teman-teman. Surat-surat lengkap, pajak hidup, ya. Sudah servis, sudah detailing, olinya sudah diganti dengan yang baru. Ya, sudah diganti dengan yang baru olinya. Terus harga case-nya, teman-teman. Yang ini kita cek dari sebelah sini. Nah, yang ini kita cek, tuh, ya. Ini yang tahun 2024, warna merah metalik, teman-teman. 160cc. Warna metalik 160cc, ya. Oke, harga case-nya langsung aja saya sebutin, ya. Harga case-nya, teman-teman, ini PCX 160 new, ya.
Tahun 2000, yang ini dulu, tahun 2021. PCX 160 2021, 28.800, warna merah. Ban-ban tebel, kaki-kaki masih cakep. Body-body masih original, cakep. 2021, sama yang ini juga harganya, ya, tahun 2021. Ya, warna merah, sama-sama warna merah, teman-teman. Ya, bulannya bulan 10, bulan 11. Bulan nyama tahunnya nggak begitu jauh, ya. Terus yang tahun 2024, ya. Tahun 2024, bulan 8, baru 1 bulan ini motor. Baru 1 bulan, teman-teman. 2024, bulan 8, sekarang bulan 10, baru 2 bulan, sorry, baru 2 bulan. Ya, ini harganya PCX tahun 2024, PCX New, 31.800. Yang ini 2024 putih tadi, yang ini yang merah, yang hitam 2024 juga, ya. Yang ini yang merah 2024 juga, sama teman-teman. 2024, ya. Ini untuk harganya sama teman-teman. Harganya sama di All New PCX 2024, 31.800. DP-nya mulai 3 juta aja, ya. Teman-teman bisa pilih, ya. Tuh, ya, area belakang tadi udah saya sebutin juga, udah saya ini juga, jadi teman-teman, ya. Nah, setelah ini kita akan review yang area paling belakang, barisan ketiga, keempat, dan kelima, teman-teman. Di sini pusatnya motor bekas berkualitas, bisa cash, bisa kredit, tukar tambah juga bisa, KTP daerah juga bisa diproses, KTP daerah bisa diproses, teman-teman, ya. Oh iya, PCX belakangnya belum kita cek, kita cek sesuai review awal, ya. PCX ban belakangnya belum kita cek, ya. PCX ban belakangnya, nah, ban belakang tebal, teman-teman. Nah, masih tebal-tebal, teman-teman, ya. Mesin masih segel, kaki-kaki ori, spatbor belakang masih oke, kaki-kaki ori, ban masih sangat-sangat tebal. Ini yang tadi yang tahun 2024 warna putih, ya. Baru 2 bulan motor ini, ban belakang masih tebal banget, ban depannya tadi baru, bukan tebal lagi, baru. Ya. Ini cap dari AHM-nya juga masih ada, teman-teman. Cap dari AHM-nya masih ada, PCX 160. Yang tahun 2021, kaki-kaki, mesin masih oke. Ban-ban masih tebal. PCX 160 2024. Ini segelnya masih ada nih teman-teman, tuh ya. Ban-ban masih tebel, kaki-kaki masih oke, ya, masih orinya, mesin segel, ya. Nah, ini 2024 juga lagi, warna merah metalik, ya. PCX 160, ban belakang tebel banget, mesin masih segel, ya. Kaki-kaki original. Ini rekomendasi nih teman-teman, ya. Pokoknya di PDBC Motor, motornya semuanya berkualitas. Semuanya berkualitas, teman-teman. Sudah servis, sudah detailing, pajak hidup, surat-surat lengkap, ya. Kalau teman-teman kredit, ada garansi juga, ya. Ada garansi mesin, teman-teman, ya. Ada garansi mesin. Kapan lagi beli motor ada garansinya, teman-teman, ya. Oke. Terus di sini Facebooknya Edi Hermawan, TikToknya PDBC Motor. Sering live, teman-teman. Setiap hari, ya, jam 12 siang, jam 5 sore, jam 7 malam, Facebooknya, Instagramnya PDBC Motor. Oke, teman-teman, ya, sekian review kita kali ini, ya. Jangan lupa teman-teman like, di komen, dan juga di subscribe Otomotif Channel Trend, ya. Dan juga di follow TikToknya PDBC Motor, IG-nya, Facebooknya Edi Hermawan, ya. Dan di telepon ke nomor WhatsApp, teman-teman, ya. Nomor telepon dan juga nomor WhatsApp-nya ada. PDBC Motor. Jual beli motor bekas berkualitas. Alamatnya Jalan Raya Kol Gebang BCM nomor 9, desanya Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, kabupatennya Bekasi, provinsinya Jawa Barat. Ya, provinsinya Jawa Barat, teman-teman. Oke. Sekian video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.